Hukum ke-8, jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Mazmur 62 ayat 11-13, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.